Dalam pada itu, Pakatan Harapan melihat peratusan keluar mengundi menjadi faktor untuk menang. Pengerusinya Adli Zahari berkata, PH yakin jika 70% menunaikan tanggungjawab Sabtu ini, gabungan itu mampu membentuk kerajaan negeri. Tidaklah membandingkan antara Melaka dengan pilihan raya di Sabah kerana di Sabah itu tak ada, masih lagi tak ada vaksin. Jadi saya fikir dengan faktor-faktor itu 70% itu boleh dicapai. Memang, saya fikir lebih cerah untuk mereka keluar mengundi. Bagi PH, sekiranya rakyat keluar mengundi, dia akan memberi kesan positif kepada PH. Itu saja. Jadi memang kita memang sentiasa kita war-warkan supaya kita selamat untuk keluar mengundi. Pengundi diharap membuat penilaian teliti dan bijaksana dalam menentukan wakil rakyat. Beliau yang juga calon PH Dun Bukit Katil turut meninjau proses undi awal di Kem Askar Wataniah Bukit Beruang.